Video ni khas untuk lelaki sahaja. Belum bersunat sahaja. Anda bersunat tu boleh scroll. Ini 6 jenis jangkitan kulup yang anda berisiko untuk kena jika anda masih belum bersunat. Selamat datang ke channel Klinik Tuah. Saya Dr. Zarif. Apa belengah? Jom saya terangkan berkenaan satu topik kesihatan yang jarang diketengahkan tetapi sangat penting. Ada beberapa jenis jangkitan kulup yang perlu anda tahu, lagi-lagi yang belum bersunat. Pertama, fasciitis, iaitu jangkitan kepada bahagian kulup yang boleh disebabkan oleh beberapa perkara. Yang pertama disebabkan oleh faktor kebersihan, yang kedua jangkitan kuman ataupun kulat, yang ketiga disebabkan oleh masalah seksual. Yang kedua, balanitis, keradangan kepada kelenjar yang akhirnya membawa kepada masalah fasciitis. Ketiga, balanofasciitis, keradangan kepada kelenjar dan kulup. Nombor empat, phimosis, di mana kulup menjadi ketat dan tidak boleh ditarik ke belakang dengan sepenuhnya. Nombor lima, paraphimosis, kulup terperangkap di belakang gland dan tidak dapat tarik ke depan dengan sepenuhnya. Nombor enam, genital lesion sclerosis, masalah yang terhad kepada lelaki sahaja dan boleh diselesaikan dengan berkhatan. Ada beberapa rawatan yang doktor akan syorkan, antaranya krim topikal dan juga ubat antibiotik. Tetapi untuk kes yang kerap berulang ataupun tidak sembuh dengan rawatan, saranan seterusnya adalah berkhatan. Selain dapat membantu menjaga kebersihan dan mengurangkan risiko jangkitan, berkhatan juga adalah ultimate solution untuk masalah kulup. Correct. Sebarang pertanyaan boleh tanya di bahagian komen. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye bye.